ini adalah kebun tanaman hidup. Tanaman hidup itu beragam obat di sini, bisa dilihat. Ini adalah mawar kuning dia. Mawar hias ini adalah buah naga. Tanaman buah naga ini bisa tumbuh di Jawa, tapi ini belum berbuah. Ini adalah serai untuk memasak. Dan ini adalah jahe untuk obat dan untuk minum penghangat. Jahe Jawa ini banyak dijumpai. Itu ada juga pohon salak. Bagus untuk dikonsumsi di musim dingin. Kalau di Jawa di musim hujan dan kemarau kan, kalau malam hari adalah dingin dia, cenderung dingin di malam hari. Berikut adalah tanaman suruh merambat. Ini untuk obat-obatan. Suruh ini pada zaman dulu itu dipakai untuk menginang. Fungsinya untuk memperkuat gigi. Seperti kita tahu, gigi para orang tua lebih awet daripada gigi anak-anak muda sekarang yang cenderung kropos dan gigis dan berlubang, karena mereka memakan makanan yang beragam yang tidak bagus untuk gigi dan tidak mengkonsumsi atau mengenal obat tradisional semacam suruh.